pada bikin Yo, YouTube ini. ih. Eh guys, malam ini kita main lagi. Tapi kali ini gue nggak sendirian. Gue ditemenin sama banyak orang-orang di sini dari yang namanya Woi. Barto, Bart apa Bartolomeo Prime lo ya namanya ya? Yoi, pakai Oh, prime. Bartolomeo Prime, ada si Vanexa, ada si Oi, yoi. Wibu Wibu Kampret satu, gue lupa namanya. Sama ada satu lagi Zozolio kemarin yang diajak ngomong diem aja. Parah banget, gue gak disebutin namanya. Jandaruku. Gitu. Jandaruku. Eh, jangan sampai gocengin lu makan karbol nih. Halo, halo. Ada toh temen lu cerita. Gila mau bunuh dia makan kamper aja. Ngapain aja enggak ada permen mentos dia makan kamper. Justru dikira mentos makan kamper sama-sama putih. Ya nama juga masih kecil ya. Rayap lu makan kamper aja. Oke okay guys, jadi ini senjata yang mau dipakai hari ini itu Exergis. Exergis udah jadi aja. Yo, Exergis dulu. Kita pamer Exergis dulu. Nih, Exergis ini shotgun, peluru cuma satu. Reloadnya lumayan bisa diatur untuk cepat dan damage-nya nggak main-main guys. Ini di skill attack bisa kuat banget damage-nya. Duh, meleset. 8 wave aja, dan ESO 8 wave. Makan, 8 wave. Ya, ini ada taruh. Nih, Exergis. Enak kan dilihatnya guys, jangan. Diatur karena ini shotgun, peluru cuma satu, jadi emang cara mainnya tuh harus selective shooting. Jadi kita tembak pilih-pilih aja, jangan main kita spam kayak Kladavar atau yang lain-lainnya. Giliran lagi main ada yang PM mau beli, aduh enggak, yakin dulu. Kayak gitu damage berapa? Nah, nanti dulu, nanti dulu. Apa Exergis? Ntar. Ini eh, ntar Exergis. Kagak lihat sih gue musuh mati tembak aja. Agak, maksudnya status damage-nya ada berapa? Oh, status damage-nya radiasi sih, fokus radiasi sama viral. Agak, damage-nya itu 100 ribuan berapa? Total damage. Oh, total itu spek lah, itu kan nggak penting. Lebih ini lebih ngomongin ke apa? Performa dulu nih, secara ini kan nggak main pakai skill, jadi damage-nya itu pure dari weapon aja, nggak memanfaatkan skill warframe kayak Eclipse atau Roar apa itu enggak. Nah sekarang kita lihat pakai pistol yaitu Shanex. Shanex itu dulu bisa dicurangin tapi sekarang udah nggak ada yang mau pakai, jelek, disponya 5, tapi di steel pad bagus. Mainnya dia peluru cuma 8 tapi bisa ditahan lepas semua. Projectile-nya pelan sekali tapi dia ada multiple damage type pas lagi udah kena asapnya, kena asap pas lagi impact-nya. Jadi galvanized aptitude yang plus damage dengan status charge itu wajib dipakai. Ini baru soalnya hebat banget ya galvan. Justru ini berkat galvanized aptitude ini pistol jadi gila banget ini. Grimir setiap aja mati ini. Nah sekarang yang ketiga kita pakainya Okina dual dagger yang nggak jelas tapi dipakai lumayan bagus ya, pakai Riven. Kalau nggak pakai Riven ya damage jelek banget. Ya dong, weapon bagus, weapon yang dipakai harus di Riven ya. Ini Okina pakainya Corrosive Fire. Sebenarnya bisa lebih damage-nya bisa lebih besar lagi tapi harus ngorbanin attack speed. Nah, dagger stance dagger ini dual dagger tepatnya itu butuh attack speed. Nah, sama seperti video sebelumnya kita lihat kalau ini 5 menit 3 menit sih pasti bagus. Nah, kan sekarang kita fast forward lagi ke Oke, kita fast forward ke menit 53. Nah, kita lihat sekarang Shanex. Pada saat di menit 50, kita lihat gimana dia. Masih efektif. Oke guys. Masih bisa bunuh musuh level 200-an. Tapi gaya mainnya nggak bisa seperti ini. Harus pakai warframe yang bisa lari-lari, lompat dari jauh, nembak, nah, seperti itu. Pakai buff yang bisa
reload speed, segala macam. Nah, di sini kita kan nggak bahas warframe-nya, lebih bahas pure tentang senjatanya aja. Jadi arcane warframe, buff skill segala macam itu emang diusahain emang sendiri. Eh, nggak lihat sebentar, ambil flash support dulu. Bengong tadi. Ping lu berapa lang? Ping belum kelihatan. Ntar kalau udah masuk. Sekarang kita lihat Exergis. Eh, mulai Exer. Meleset lagi, buset. Orang dah. Iya lu aja lah, MPL. Sempit tempatnya. Status STD. Bukan yang tadi ya? Namanya STD, Sexually Transmitted Disease. Gua lagi ngerekam, baring bahas begituan. Oh iya. Lagi stalker, gak apa-apa. Gak apa-apa, nih stalker gangguin gua nih. Mana gue lagi. Oke, okay, ini kita lihat Exergis. Ya, dibilang kuat banget mungkin enggak. Eh, Exergis ya. Baik lagi nih, Exergis nih harusnya didukung kalau warframe-nya kayak pakai skill satunya Mirage. Itu jauh lebih bermanfaat Exergis-nya. Kalau ini kan enggak dipakai apa-apa. Lumayan. Oke. Okay. Masih bisa bunuh ya enggak? Nah, nggak se-efektif yang mungkin dikira, cuma harus didukung sama warframe, skill warframe. Tapi lumayan ya ini damage-nya. Ya, soalnya single target susah. Ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah weapon-nya Okina. Aduh, bentar. Ambil life support dulu. Gila. Cambridge. Siapa tuh batuk di belakang? Kayak sakit parah aja. Nah, sekarang kita pakai Okina gitu, lihat. Okina tuh weapon biasa, emang nggak ada spesialnya sama sekali. Tapi karena nggak ada yang pakai, Riven dispositionnya tuh 5. Jadi harus dapat Riven dengan fokus yang benar, itu akan mendukung sekali ini weaponnya. Okina itu weapon status, di sini gue pakainya corrosive heat, dan gue pakein attack speed aja. Sebenarnya sih ditambahin extra melee damage juga bagus, cuma ini gue paksain ke attack speed karena ngebela instansnya aja. Instansnya dia pakai spinning needle, jadi dia butuh attack speed biar nggak animasi muternya nggak terlalu lama. Again, jangan lupa ini weapon status. Jadi ya jangan iseng ngasih-ngasih yang lain, mod status aja. Masih sesuai ekspektasi ya. Ini masih bisa bunuh di level 200-an. Ya, harus ada Riven sih. Kalau nggak ada Riven, nggak bisa. Emang ini weapon awal sebenarnya, bukan weapon meta, tapi ya masih bisa nih, masih bagus nih bunuh-bunuh. Oke, ini kita balik ke Shanex lagi. Oh iya, si Annex itu weapon status juga. Jadi dia maininnya itu projectile-nya lama, begitu sampai impact itu dia ada ledakan kecil. Nah, itu yang dimanfaatin. Karena ledakan kecil itu ada multi status tadi sudah dibilang. Dia udah ada innate gas
Jadi kalau bisa dimanfaatin elemental yang lain seperti kayak viral atau slash yang lain-lain. Oke, ini saatnya cabut. Udah, life supportnya udah parah banget. Gitulah. Sebelum kaburnya masih digangguin stalker gitu. Habis. Hampir 1 jam 59 koma ya sudahlah. Ini build Exergis-nya. Di sini gua mainin radiasi sama viral. Standar biasa aja sih. Nah, Riven-nya kebenaran Riven damage sama status. Pakai Arcane yang baru primary Merciless. Kalau yang Xianex pistolnya itu viral hit, khusus viral hit. Riven-nya juga kebenaran. Riven-nya sih kebenaran lumayan oke ini, walaupun nggak ada negatif. Tapi simple, dia main status, nggak main crit. Kalau pistol, sebenarnya ini nggak pakai dexterity sih, harusnya pakai merciless sih lebih bagus. Nah, weapon-nya Okina. Ini senjata status, nggak bisa dijadiin crit, sulit banget. Build-nya biasa aja sih. Sebenarnya Fury, ini Prime Fury perlu apa enggak itu tergantung stance sih. Tapi kira-kira ini enggak, bebas lah. Tapi kalau yang gue pakai tadi seperti ini.